Pemirsa, perkembangan sepak bola di Amerika semakin giat dan pesat, termasuk seperti kelompok sepak bola DC United ini yang sudah puluhan tahun ada di Washington DC. Mereka berencana untuk membuka stadion mereka sendiri. Dan yang menarik, DC United ini pemiliknya adalah investor dari Indonesia. Pesatnya perkembangan sepak bola di Amerika dimanfaatkan pengusaha muda Indonesia, Erick Thohir, yang menjadi pemilik klub sepak bola DC United di Liga Sepak Bola Amerika MLS. Erick berpartner dengan Jason Levine membeli 40% saham tim itu yang memberi mereka kepemilikan lengkap klub DC United. Sebagai pemilik, Erick kini memimpin pembangunan stadion baru sepak bola DC United berkapasitas lebih dari 20 ribu kursi penonton di Buzzard Point, Washington DC, yang rencananya akan selesai bulan Juni 2018. Erick Thohir hadir dalam kick-off pembangunan stadion baru tersebut pada awal pekan ini bersama kakaknya, Boy Thohir, serta partner investor, undangan, dan seluruh anggota tim sepak bola. Ini suatu proyek prestis, tidak hanya untuk kota Washington DC, tapi tentu juga prestis buat kami, pengusaha Indonesia, bisa mendapat kesempatan membangun sesuatu di Washington DC. Erick merupakan pengusaha yang belakangan ini berkutat di industri olahraga. Sebagai pendiri Mahaka Group, pria kelahiran 30 Mei 1970 ini menjadi presiden Inter Milan. Pengalaman ini yang akan dibawanya untuk memajukan klub DC United. Dalam melakukan investasi, ada 3 step yang kita lihat. Satu, apakah merek klubnya bagus. Yang kedua, kotanya juga bagus. Karena kan kembali market. Nah, baru poin nomor 3, tadi yang penting kita membangunnya. Dukungan yang sama juga dinyatakan oleh kakak Erick Thohir, Boy Thohir, yang turut hadir dalam acara kick-off tersebut. Waktu kita atau Erick mendesain stadium ini, ya, bagaimana kita bisa menggabungkan sports dengan retail outlet, dengan restoran, dengan hotel, segala macam. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa taruh restoran Indonesia di sini. Antusiasme terhadap pemilik baru mayoritas dan stadion baru juga dinyatakan oleh kapten tim DC United. Like you said, soccer's a worldwide game in Indonesia. It's obviously the biggest sport. It's not quite there in America. We're hoping it will get there one day. But having Erick as an investor and the owner of the team that, you know, he supports us and is obviously bringing a new stadium to this city, which it deserves. We can't thank him enough. Proyek pembangunan stadion baru ini juga mendapat pujian dari Duta Besar Indonesia untuk Amerika, Bapak Budi Bowo Leksono, yang turut hadir dalam acara kick-off pembangunan stadion baru. Dulu kalau kita bicara investasi, selalu investasi asing masuk ke Indonesia. Tapi sekarang pengusaha Indonesia mulai melihat peluang bisnis di negara lain, termasuk di Amerika. Dulu ada pemikiran yang saya kira sudah harus kita lihat kembali kalau investasi di luar dianggap sebagai capital flight, ya. Kalau sekarang ini bisnis dan ujungnya juga akan membawa banyak keuntungan ekonomi buat Indonesia. Itu saya bilang itu harus ada restoran Indonesia di situ. Dan beliau bilang ya akan ada restoran. Good, saya bilang. Pembangunan stadion baru ini menelan biaya sekitar $350 juta dan diberi nama Stadion Audi Field DC United. Fans dan penonton sudah mulai memesan tiket pertandingan dengan harga berkisar $20 per tiket untuk single game hingga $2,700 untuk tiket VIP tahunan selama musim pertandingan. Dari Washington DC, Naratama, Rere Wahyudi, Ian Umar, VOA.